Halo semuanya. Halo. Selamat malam. Kakak online apa kabar? Baik. Kamu gimana? Gemes banget kakak online. Hai Kokom, ngeselin banget ya Bun. Hai Kokom. Ihi. Gimana tadi guys yang puasa? Lama nggak kesini? Katanya. Halo, hai Kokom. Ngeselin banget ya Bun, semuanya jadi Kokom. Gak apa-apa. Saya ikhlas. Eh, ada suaraku. Maaf. Lancar puasanya lancar. Kamu gimana yang puasa? Kokom, kenapa pada Kokom? Tolong, jangan dong. Malam, hai malam. Lucu banget waktu joget sama Marsha. Itu disuruh Marsha. Kocak. Kalau panggil Sumini boleh nggak? Boleh, boleh, silakan. Aku gerak pas kamu joget sama Marsha. Joget ini. Itu apa sih nama jogetnya? Namanya goyang apa? Atau Marsha yang bikin-bikin sendiri tuh? Oh iya. Taruh situ dulu aja. Kok kasih? Ini. Kok kasih? Iya. Kasih. Happy Sunday semuanya, selamat hari Minggu. Kokom Jubaidah. Halo. Halo semuanya, lagi pada ngapain kalian sembari nonton showroom? Ataukah cuma nonton doang, ataukah Kokom atau Sumini? Sumini lah. Henry in frame dong, Kokom lagi pergi, lagi buka puasa. Tadi dia lagi buka puasa di luar, jadi dia nggak bisa. Baru pulang tarawih, oke. Lagi UTSI, semangat. Sedang revisian, semangat Nel. Lagi santuy, asik. Aku juga lagi santuy. Lagi rebahan, kata hari. Buka puasa, tadi aku diajak makan gitu sama papa. Tadinya mau sama Koko, cuman ternyata Koko pergi. Jadi tadi cuman sama papa, sama ada tante aku tadi. Ternyata tante aku datang, terus aku belum siap-siap, terus ditelepon papa suruh makan bareng. Jadi kayak ya udahlah, seadanya aja. Tadi aku cuma pergi pakai kaos doang sama celana kulot gitu, celana bahan. Terus rambutnya gak catokan, gak make up, kayak ya udahlah,
udah ditungguin kan, jadi udah si boneka bebeknya mirip punya. Oh, kabar baik, kamu gimana kabarnya? Jangan lupa minum yang banyak, kata beradik. Ah, thank you, kamu juga jangan lupa minum yang banyak. Kangen banget sumpah, katanya Tri. Eh, kangen juga. Indira, apa kabar baik? Salam dari Ambon, hai Ambon. Gimana setelah divaksin? Oh iya, jadi setelah divaksin rasanya sebetulnya tuh habis divaksin aku nggak ngerasain apa-apa, maksudnya kayak biasa aja gitu loh, nggak ada pusing atau apa. Soalnya kan habis divaksin tuh suruh nunggu kayak 15 menit ya atau berapa gitu, terus ada tempat konsultasinya. Cuman habis itu aku nggak ngerasa apa-apa, bener-bener nggak ngerasa apa-apa. Terus udah habis itu pulang, selesai malamnya baru ngerasa tangannya kayak pegel gitu, kemeng. Tahu kemeng gak sih maksudnya? Kemeng itu kayak berat gitu loh, kemeng. Terus habis itu sakit kepala, iya, kayak kemeng tuh kayak pegel gitu, iya, kayak kebas juga bisa. Tapi tetap bisa gerak, cuman rasanya kayak lengan atas bagian sini tuh ya kerasa gitu, kayak ada sesuatu tapi nggak tahu apa gitu. Baru sakit kepala, sakit kepalanya yang kayak gimana ya, kayak nyut-nyutan gitu loh, yang berat kepalanya, bukan yang pusing tapi kayak nyut-nyut berat. Tapi cuma bentar, untung habis itu aku minum. Enggak sih, enggak, habis itu udah. Habis itu paginya udah aman. Berat gitu, iya berat. Kayak vertigo, enggak kayak vertigo. Tapi paginya udah aman lagi sih untungnya. Belum tahu vaksin yang kedua nanti gimana. Semoga enggak kenapa-napa deh. Sakit gak pas disuntik? Enggak ada rasanya, bahkan aku kayak kaget gitu. Wah, udah selesai. Kamu takut gak pas disuntik? Enggak takut, tapi tetap prokes ya. Iya dong, pastinya selalu vaksin. Sampai berapa kali sih? Dua kali. Iya, terus kemarin ketemu Raisa. Aku kan ngefans banget ya sama Raisa, aku suka banget. Terus kemarin waktu ketemu mau minta foto tapi nggak enak gitu, kayak malu-malu takut ganggu. Nah, saya kira ya udah foto. Cantik banget dia, ya Allah, idol aku. Iya, jadi itu buat member apa? Member 18 tahun ke atas buat vaksin. Salam dari Cilacap. Hai Cilacap, Naka. Raisa ramah kok, iya baik kok. Kemarin juga auto foto, oh iya boleh gitu, senang. Tadinya tuh aku berencana buat nonton konsernya Raisa yang di GBK itu loh, tapi karena COVID kan jadinya dimundur. Jadi nanti semoga aku bisa nonton konser dia yang di GBK.
pengen banget salah satu artis Indonesia yang aku pengen banget nonton konsernya, Raisa sama Isyana. Terus sama Jessica Mila, enggak, aku enggak foto kemarin sama Jessica Mila, tidak foto. Titip salam buat Raisa. Ya nanti disalamin ya kalau ketemu lagi, Bun. Maaf ya, ini rambut aku agak berantakan karena tidak catokan. Vaksin pertama, Ci. Iya, pertama. Nonton Raisa. Iya, yuk nonton Raisa. Ketemu sama Ci Desi enggak? Enggak ketemu, soalnya kita duluan. Ci Desi setelah itu. Iya, waktu Raisa diwawancara banyak tuh yang mention aku di belakang ya, Bun. Sedang asik berselfie Ria. Aku nggak tahu loh itu ada yang videoin dari depan, kok nggak kelihatan ya? Malu ih. Tapi udah lah ya. Pada fokus ke Cica nih. Iya, kalian pada mention aku loh, kayak jadi gak enak gitu. Wow, salam dari Bali. Hai Bali. Kangen handshake sama kamu, oi, kata Kak Dani. Hah? Ayo handshake lagi. Nanti ya kalau udah ada handshake. Lucu pas selfie-selfie. Itu aku lupa deh, aku selfie atau aku motoin bagian belakangnya gitu, aku lupa. Halo. Bulan depan ada virtual talk. Oh, ini ya, private talk. Belum tahu. Kelihatan selfie, iya mungkin selfie ya, selfie so. Semoga next dapat private talk kamu sama Kak Arkak. Oke. Amin, Kak Arkak, ditunggu. Salam dari Jayapura. Hai Jayapura, dari Zaldi. Pengen kesana. Skip, lucu banget. Safir JS, skip teleponan sama gebetan demi Shani. Jangan-jangan aku gebetan kamu. Belum pernah handshake dari Tantan. Ayo. Ayo handshake. Pengen ke teater, katanya Aura Ramadita. Ayo ke teater. Let's go. Bebeknya oleng. Iya. Sumpah sih bebek itu susah banget tahu di berdiriin sini. Susah, nanti pasti dia jatuh lagi. Jadi kayak sudah pilih aja. Salam dari Ponorogo. Hai Ponorogo. Lebaran pulang Jogja nggak dari Valen Surbakti? Belum tahu. Aku sih pengen pulang, cuman nggak tahu dari pemerintahnya boleh atau enggak. So aku ngikutin aja nanti gimana peraturannya.
boleh kenalan nggak? Boleh, ayo kenalan. Itu boneka merah lucu banget deh, dari anak hilang. Semoga nanti pulang, amin. Aku juga pengen pulang. Aku pengen pulang, pengen pulang. Maaf kalau suka DM sahur atau buka puasa. Ih, nggak apa-apa, aku senang. Halo Ciko, come yuk. Sehat selalu Shani, makasih. Kamu juga sehat selalu. Iya, ini kayak posisinya enggak. Nah, gini aja. Shani cantik banget, bismillah di warok. Hai. Amin ya, makasih. Audah. Banyak yang lebih cantik kok, tenang. Di Jogja ada siapa? Di Jogja ada mama sama adik aku. Udah di Pravel Talk. Salam dari Manado. Hai Manado. Oh ya guys, btw aku harus menyiapkan minum di sebelah saya. Ini. Adiknya cewek atau cowok? Cowok, cowok. Basah. Adik aku cowok, kakak aku cowok. Aku cewek sendiri. Boba kah? Bukan. Ini teh kopi. Kopi teh gitu. Basah semua guys. Cici hafal nama kucingnya di Jogja enggak? Jujur enggak hafal. Lupa. Hafalnya yang lama-lama doang. Kayak Louis. Oh ya guys, btw aku mau ngasih tahu kalau kucing aku yang namanya Louis, kalau kalian tahu, yang warnanya coklat, udah tidak ada, alias sudah meninggal karena sakit. Kasian. Sedih banget. Meninggal Louis. Sakit, dia sakit kayak pencernaannya gitu loh mungkin ya, kalau nggak salah. Terus sama emang dia udah tua juga, jadi kasihan. Padahal Louis tuh gede banget badannya kayak singa. Terus apa, manja gitu loh dia, cowok tapi dia manja. Itu salah satu kucing terlama aku. Tapi emang udah beberapa kali sakit, jadi kayak ya udah kasihan gak sih, daripada sakit terus. Jadi ya ya udah tua juga. Tua banget ya, udah tua banget. Aku nggak tahu umur dia udah berapa. Aku punya munchkin. Ah serius, aku tuh berharap banget nanti kalau aku udah gede, maksudnya kalau misalnya udah berkeluarga atau apa gitu, aku pengen punya kucing munchkin. Kayak itu salah satu impian aku, pengen punya kucing munchkin atau British Shorthair. Pengen banget. Ikhlasin Ci, semoga dapat tempat yang baik. Amin. Iya, aku sudah sangat mengikhlaskan dia karena emang udah sakit kan, daripada kenapa-napa. Kasihan banget. Udah sempet, maksudnya toh kita juga udah usaha gitu. Waktu itu udah dibawa ke dokter juga, cuman ya memang sudah waktunya.
mungkin ya. Aku tahu dia sudah tenang di surga dan bahagia. Semangat, iya semangat. Semangat dong. Semangat-semangat guys, PTW aku mau kasih tahu ke kalian. Kalau salah. Ini cara Xiaomi Note 10 aku udah dibuka. Maaf, iklan dulu sisiran. Aku risih banget sama rambut aku. Apa nih katanya? Unboxing, ayo. Aku udah buka sih, cuman nanti aku tunjukin juga kalian. Oke. Okay. Ini udah aku buka. Ini aku dapatnya yang Redmi Note 10. Warnanya tebak dong warnanya. HP-nya oh ya ada. Mari kita buka. Oke, mari kita buka. Ini aku dapat yang warna putih. Pebble White. 4 GB. 64 GB. RAM-nya 4 GB. Cudu. Putih. Jadi aku kalau HP atau apa gitu aku kurang suka kalau warna-warni. Jadi paling putih atau hitam gitu biasanya. Unboxing. Selfie-nya jernih ya, iya jernih banget. Ini udah aku buka. Nih HP-nya. Dia warnanya putih. Putih banget. Mana buktinya nih? Warna putih banget, cuman dia bedanya sama Redmi Note 9 Pro. Itu belakangnya dia matte gitu loh. Kalau yang Redmi Note 9 Pro itu kan kayak glossy gitu. Cuman kalau yang ini lebih matte. Ukurannya yang ini lebih kecil, yang Pro lebih yang Pro yang 10 Redmi Note 10 lebih kecil daripada yang ini. Putihnya bagus, iya putihnya bagus banget kayak jernih gitu loh. Tapi secara putih mirip sama kayak yang ini, yang 9 Pro. Cara terus kameranya berapa piksel? 48 piksel. Tapi lebih jernih daripada yang ini. Ini 64. Mungkin karena dia layarnya udah pakai AMOLED kali ya. Yang ini, yang Redmi Note 10 udah pakai AMOLED. Jadi lebih jernih dan lebih lebih bagus gitu. Terus di dalamnya dapat clear ini case bening, clear case gitu. Dapat clear case juga. Terus boxnya kayak gini. Di sini ada greeting cards juga, sama ada buku panduan gitu, sama dapat chargeran. Ini chargernya fast charging 33 watt. Asik. Fast charging 33 watt. Layarnya sudah AMOLED 48 megapiksel. Oh terus ini keren banget, dia versi yang kamera yang Pro nya bisa disetting sendiri auto F nya itu apa, S nya dan lain-lain. Terus lensanya sama sih, bisa wide, ultra wide sama makro sama. Cara baterainya 5000 mAh. Berapa tuh apanya harganya? Harganya kalau yang 10 itu yang Redmi Note 10 doang yang punya aku nih. Kalau kalian mau samaan dengan aku, ayo samaan. 2.399. Kalau yang Pro lebih mahal sedikit, cuman aku lupa sih pastinya berapa. Gitu.
tapi aku belum ganti karena data aku semuanya masih ada di sini. Kayak banyak banget data aku di sini, jadi belum sempat aku backup, belum sempat aku pindahin ke sini, jadi gitu deh. Aduh, pengen samaan. Ayo samaan. Nanti mungkin sebentar lagi aku bakal ganti full pakai yang ini. Cuman belum. Izin pamit. Okay. Oh, wow. Oh iya, tadi aku udah bikin apa, question box kan di Instagram. Jadi sepertinya aku mau jawab-jawabin. Main game gak? Aku gak main game karena aku gak suka main game. Gak bisa. Nanya apa nih? Eh, maksudnya jawab yang mana nih? Loh, kenapa ini? Sebenarnya kayak banyak yang nanya gitu, sama sih udah, mungkin udah beberapa kali udah pernah aku jawab juga. Ada yang nanya, Cisha, ini gimana cara manajemen waktu dengan baik saat padatnya jadwal kuliah dan tugas? Jadwal kuliah dan tugas. Kalau aku biasanya dulu itu bikin kayak bikin deadline gitu loh, dan jadwal kuliah dan banyak tugas. Iya, aku biasanya bikin deadline terus apa, kalau memang ada sesuatu yang bisa dikerjain duluan, aku pasti kerjain duluan gitu. Jadi gimana caranya bagi waktunya, sebenarnya mungkin pintar-pintar dari kitanya aja sih. Kalau emang ngerasa lagi ada waktu buat kerjain dan ngerti kedepannya itu bakal padat, ya lebih baik dicicil gitu. Kalau aku sih dulu gitu. Itu dari, oh ya, dari Tialax NII underscore. Hai, makasih udah bertanya. Terus ada siapa lagi ya ini? Aulia.dina, A-nya 3. Dina AAA. Apa motivasi Cishani kalau lagi capek di JKT? Motivasi aku kalau lagi capek di JKT, biasanya aku ingat dulu udah kayak sejauh apa gitu aku di sini gitu. Apalagi aku sekarang udah 7 tahun. Jadi kadang tuh aku ngerasa kalau emang lagi capek atau apa, ngerasa kayak sayang gitu kalau berhenti di tengah jalan atau tiba-tiba menyerah gitu. Karena ya 7 tahun bukan waktu yang sebentar ya guys. Gitu deh, jadi aku lebih mengingat kayak udahlah, aku udah sejauh ini gitu sih. Harus ada dari Ricky Hanner 47 official. Sesuatu yang paling berkesan waktu awal ikut audisi JKT48 apa? Jadi sesuatu yang berkesan ikut audisi itu mungkin karena dulu aku itu dari Jogja. Jadi harus bolak-balik Jakarta, Jogja. Waktu itu aku masih sekolah juga, kebetulan kelas 10. Kelas 10 semester 1, masih awal banget. Jadi ya yang paling aku inget ya itu, kayak dulu tuh bolak-balik Jakarta, Jogja. Apalagi Gen 3, zaman Gen 3 itu ada masa trainingnya gitu loh, selama 3 bulan kalau gak salah, dari Januari sampai Maret, awal Maret tanggal 15. Jadi waktu itu aku inget banget setiap hari
Rabu apa Kamis ya? Kamis. Oh, Kamis. Kamis sampai Minggu itu aku di Jakarta, terus Minggu Maghrib, Minggu sore itu aku pulang ke Jogja. Senin, Selasa, Rabu aku sekolah, kayak gitu terus dulu. Jadi dulu tuh sebelum jadi member, kayak emang untungnya sekolah aku juga ngedukung sih. Jadi ya tugas gitu-gitu banyak yang online, dikirim email aku gitu. Jadi memang dulu kayak gitu. Mungkin itu kali ya yang paling berkesan, karena dulu aku tuh bolak-balik Jakarta, Jogja sama mama aku kan gitu. Jadi kangen. Terang banget nih HP. Terus Wait. Ada Lolilia 16. Cishan paling random belanja apa? Aku jarang banget sih belanja barang random. Karena biasanya aku tuh kalau belanja, belanja itu aja. Jadi kalau barang random jarang. Jarang-jarang. Paling apa ya random? Ini paling kayak roll buat muka gitu. Kalian tahu gak sih yang ya yang katanya bisa bikin muka tirus gitu-gitu. Yang pakai batu jade, nama kayak jade roller gitu. Ya aku paling beli itu. Belanja case, ya belanja case, belanja baju, sepatu, gitu-gitu aja sih aku kalau belanja. Skincare. Itu random sih, Ci. Ya random, cuman kalau buat cewek-cewek gitu menurut aku ya itu sesuatu hal yang biasa. Maksudnya kayak banyak banget juga beauty vlogger gitu-gitu yang pakai itu. Jadi mungkin itu bukan sesuatu hal yang random banget. Karena kadang tuh muka pagi-pagi suka bengep. Nah, itu juga bisa. Jadi biar mukanya tuh enggak terasa bengep banget gitu. Karena sebenarnya alasan aku beli itu juga sebenarnya bukan karena pengen tirus atau gimana, karena kan ya aku tahu lah kalau pakai alat yang kayak gitu belum tentu menghasilkan gitu kan. Jadi waktu itu aku beli karena kalau misalnya aku mau pergi atau aku mau kegiatan, muka aku tuh enggak terlalu bengep banget gitu. Like, emang like ya. Jadi mukanya tuh enggak terlalu bengep banget. Terus habis itu gimana cara biar enggak memandang dan merasa diri kita rendah terus? Sebenarnya cara memandang biar diri kita merasa enggak rendah terus, kalau menurut aku ya harus apa ya? Ngerasa bahwa diri kita spesial gak sih? Diri kita spesial di mata orang-orang yang kita sayang gitu. Orang tua, terus mungkin sahabat-sahabat kamu, ataukah ya gak usah jauh-jauh, kayak di mata Tuhan gitu. Gitu sih, karena kadang aku pun juga kayak gitu. Aku juga, bukan kadang ya, dulu pernah ngerasain kayak ih kok kayak gini ya gitu. Cuman ya balik lagi, kadang tuh aku merasa kayak oh iya, sebenarnya aku tuh mendapatkan cinta yang sangat banyak loh dari orang-orang gitu, kayak dari kalian, mama papa aku, teman-teman aku. Terus ya itu sih. Dan aku juga ngerasa walaupun aku kadang ngerasa mungkin kita nggak apa, kita merasa kita rendah gitu, memandang diri kita rendah terus, cuman pasti ada orang yang memandang kita tuh nggak kayak gitu. Sih. Iya, harus self love. Iya benar sih. Aku seneng nih kalau ngomongin yang kayak serius-serius gini. Apa pendapat Cici tentang nama Kokom Jubaidah dari Pamela Kario _? Sebenarnya kalau nama Kokom Jubaidah ya nggak apa sih. Maksudnya aku bukan yang gimana-gimana banget. Cuman aku tuh
kayak pernah dengar gitu nama Kokom, maksudnya nggak asing dengan nama Kokom, tapi aku nggak tahu Kokom. Aku nggak asing dengan nama Kokom, tapi aku lupa itu apa ya Kokom. Jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, walaupun itu cuman main-main atau gimana, cuman ya nggak apa-apa, santuy. Punya adik-adik banyak sekarang, gimana Cishani? Sekarang termasuk tertua, hehehe. Dari Ferai 00, gimana rasanya punya adik banyak? Senang. Soalnya aku dari dulu tuh pengen banget punya adik perempuan, pengen banget. Karena kan adik aku laki-laki, terus aku pengen banget punya adik yang kayak adik kecil gitu, yang jaraknya tuh jauh sama aku. Jadi sekarang punya adik banyak, walaupun bukan adik kandung, cuman ya aku seneng aja rasanya. Aku pengen kayak ngebantu gitu loh, aku pengen ngebimbing mereka gitu rasanya. Seneng sih aku ya, walaupun kadang tiap orang tuh kan kadang sifatnya beda-beda, jadi ya udahlah. Adik onlinenya banyak, iya banyak, aku seneng sih. JKT kan juga anak-anaknya banyak sekarang, aku seneng sih. Shani ngerasa kesel nggak? Oke. Adik dari Julia Christina 19. Shani ngerasa kesel gak kalau ada yang nanya member lain di live showroom? Agak sensitif ya bun pertanyaannya. Oke. Sebenarnya aku tuh takut kalau ngomong-ngomong kayak gini, apalagi di tengah live streaming. Jadi apa ya, aku harus memulai dari mana? Ntar aku pikirin dulu cara ngomongnya ya. Gini, jadi kan sebenarnya kita itu member JKT48 punya showroom. Memang salah satu tujuannya adalah buat biar kita tuh bisa lebih dekat sama kalian semua gitu, bisa lebih menunjukkan sisi diri kita ketika kita nggak di atas panggung gitu kan. Cuman ya kalau memang nggak jadi ya, kamu, aku tidak mau menjawab. Gracian.team, sendal jepit atau sendal selop? Sendal jepit. Suka duka selama di JKT48 dari masa training sampai sekarang, dari Ais Ibrahim underscore. Wow, banyak banget, banyak banget. Sukanya ya karena bisa dapet pengalaman pastinya, terus bisa ketemu sama member-member, bisa ketemu sama orang-orang, bisa ketemu sama kalian, bisa kenal sama kalian, terus bisa jadi orang yang lebih baik lagi gitu, bisa belajar tanggung jawab. Karena aku ngerasa kayak semenjak di JKT ini, kalau aku benar-benar bisa apa ya, kayak semakin mengenal aku, semakin mengenal diri aku, semakin percaya diri juga. Yang sebelumnya kayak aku tuh bingung, aku nih orangnya kayak gimana sih, cuman semenjak JKT aku jadi makin ngerti kayak oh ya aku tuh kayak gini, dan aku ngerasa aku nggak apa-apa kalau aku beda sama yang member lain gitu. Kalau dulu kan mungkin ngerasa kayak ih kok aku kayak gini ya, kok orang lain kayak gini. Cuma semenjak di JKT kayak ya udah emang aku kayak orangnya kayak gini gitu. Jadi bisa lebih memahami diri sendiri juga, bisa memahami orang lain juga. Banyak banget belajarnya, nggak cuman untuk aku juga tapi buat orang lain, tapi juga buat gimana ya, buat aku, buat orang lain, dan buat semuanya gitu. Iya, jadi tahu tentang diri sendiri berkat JKT. Terus kayak banyak banget hal-hal yang mungkin kalau aku nggak di JKT aku ngerasa ya aku nggak akan bisa, dan nggak akan seberani, dan nggak akan mau gitu untuk mencoba banyak hal. Karena kan aku tipe anak yang kayak apa ya, ya udah gitu, jalanin aja, maksudnya
bukan tipe anak yang ambis banget gitu loh. Cuma semenjak di JKT jadi ngerti kalau ya kadang ambisi itu ya penting gitu. Jadi ya aku jadi makin berani dan belajar banyak hal banget. Cuman dukanya ya juga pasti banyak gitu kalau ditanyain dari zaman trainee mah. Aduh, mungkin udah banyak banget. Pertama yang pasti jauh dari orang tua, terus ya kita nggak bisa sembarang pergi, nggak bisa sembarang main, nggak bisa sembarang liburan gitu, nggak bisa sembarang untuk melakukan ini itu karena ya kita profesional dalam pekerjaan gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang mungkin nggak bisa kita coba atau nggak bisa kita lakukan atau nggak apa ya, nggak sebebas anak lainnya gitu. Cuman ya aku bersyukur karena ya itu semua sebetulnya berguna gitu juga buat diri aku sendiri dan buat yang lainnya juga. Jadi nggak apa-apa sih aku, cuman ya itu kadang juga ada komentar-komentar yang bikin kita jadi gimana gitu, walaupun sebenarnya itu hal yang sangat wajar ya. Jadi tapi ya begitulah, kadang-kadang kalau dipikir juga wow kenapa bisa begini, kenapa bisa gitu. Tapi sejauh ini sih masih banyak senengnya sih, masih banyak rasa bersyukurnya sih kalau aku. Setiap perjuangan ada ya betul, pasti ada perjuangannya gitu sih. Terus ada lagi, ada Brinan Rianti. Rindu suasana puasa yang kayak apa? Rindu suasana puasa waktu aku masih sekolah sih jujur, karena dulu waktu aku sekolah itu kalau puasa tuh cuman sekolah sampai siang, terus sampai siang pulang di rumah tidur siang, habis tidur siang cari takjil ikut mama, habis itu buka puasa, habis itu ya udah gitu duduk santai, habis itu tarawih, biasanya habis tarawih pulang tidur lagi jam 10 gitu. Jadi kayak senang gitu menghabiskan puasa dengan apa ya, santai. Kalau sekarang kan puasa ya siangnya walaupun gak ngapa-ngapain juga kan kadang, cuman kan sekarang ada JKT jadi harus ada kegiatan ini itu gitu. Kalau dulu kan gak ada, jadi ya puasanya tuh santai. Jadi aku kangen kayak momen-momen kayak gitu sih. Teater bisa nggak nyamain kenyamanan di rumah sendiri dari PBPC? Menurut aku teater tuh udah kayak rumah aku sendiri sih, karena ya hampir setiap hari ada di sana, hampir setiap hari ya, walaupun nggak tiap hari tapi sering banget ada di sana. Terus udah hampir 600 show juga aku di sana, seneng di sana, nangis di sana, banyak banget. Jadi ya udah kayak rumah gitu, apalagi ketemu sama staff-staff, sama ketemu member-member di sana juga kan, ya benar-benar udah kayak rumah, udah kayak ketemu keluarga. Bahkan kalau seminggu nggak ke teater tuh malah kadang aneh gitu, kok kapan nih aku ke teater nih gitu. Jadi memang udah kayak rumah dia. Pasti nanti kalau misalnya udah nggak di JKT48 lagi, suatu saat pasti bakal kangen banget sih sama momen-momen ketika di teater gitu. Dari SR02_03, kamu kalau dikasih album SNSD yang Holiday mau nggak sih? Nih aku sudah punya, tapi makasih udah ditanya. Selagi dikasih mah aku mah mau-mau aja, namanya juga dikasih ya bun, dikasih apapun itu ya bersyukurlah. Terus ada apa lagi ya? Ini
aduh pertanyaannya berat-berat banget, takut. Tapi asik sih. Car ada car Carl's Candy. Carl's Candy. Cishani, goal hidup Cishani itu seperti apa? Goal hidup aku itu ketika aku bisa apa ya? Bisa menghidupi kehidupan aku dengan cukup gitu. Berkecukupan. Amin. Terus aku pengen punya hidup yang tenang dan damai. Maksudnya dijauhin dari orang-orang yang jahat, dipertemukan sama orang-orang yang baik gitu, kenal sama orang-orang yang baik. Terus ya tenang gitu hidupnya, tahu kan maksudnya? Nggak ada ini itu ya, walaupun masalah pasti ada, cuman itu sih aku pengen banget nanti kalau hidup aku tuh benar-benar bisa tenang dan damai, karena ya udah menurut aku dengan kayak gitu aja aku udah bisa seneng gitu, tanpa banyak masalah, tanpa ini itu aku udah seneng, dan yang pasti bisa cukup, maksudnya cukup untuk menghidupi hidup aku juga gitu, dan yang pasti nanti aku pengen bisa kayak berguna buat orang-orang gitu loh. Aku juga bisa kayak bantu-bantu orang-orang banyak kayak gitu. Ih, seneng banget hidupnya tuh tenang gitu, kayak nggak ada gangguan, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Amin. Pencapaian yang belum Cici raih sejauh ini dari Aura Madita 11. Sebenarnya banyak, cuman sejauh ini mungkin yang belum aku raih, aku pengen coba bisnis, karena itu salah satu mimpi yang aku pengen banget setelah aku lulus kuliah sebenarnya. Cuman kan ya lagi pandemi juga kan susah, jadi ya udahlah. Tapi itu kayak mimpi yang mungkin salah satu mimpi terdekat yang harus aku raih. Yuk bisa yuk? Iya bisa. Amin. Eh bisa dong. Cuman kan pasti ada waktunya. Baik banget sempat tadi yang tanya di Instagram. Ini lama-lama kok kayak jadi terlihat gelap gitu ya. Satu persatu, iya benar satu persatu. Ada waktunya, jadi ya, ya udah. Bentar aku cek lagi di question box. Ada dari P.Ians, cita-cita Cishani apa waktu masih kecil? Jadi cita-citaku itu dulu pengen jadi dokter hewan. Aku pengen banget jadi dokter hewan. Terus pengen juga jadi kayak psikolog gitu dulu. Terus aku pengen juga dari jadi pramugari. Tapi salah satu yang pengen aku banget itu dokter hewan. Pertanyaannya serius-serius banget. Oh, apa seru. Bentuk support dari orang tua saat kamu sedih yang paling berkesan dari Andas Universe. Bentuk support orang tua. Sebenarnya aku sama orang tua tuh deket, apalagi sama mama itu selalu chattingan. Jadi kalau sama mama, biasanya mama tuh kasih semangat setiap hari gitu loh. Jadi gimana ya, walaupun aku gak sedih pun sebenarnya mamaku selalu kasih support yang sangat support. Jadi aku seneng banget punya orang tua yang bisa kasih support gitu. Dan kebetulan orang tua aku juga tipe orang tua yang support anaknya
semuanya gitu. Jadi orang tua yang sangat suportif. Kalau lagi sedih ya gitu, gimana sama mamaku juga pasti suka ngasih kata-kata yang positif gitu loh. Mamaku tuh orangnya positif banget dan sabar banget. Jadi setiap aku ada masalah atau gimana, pasti mamaku ngasih taunya yang positif. Jadi itu kebawa di aku juga gitu. Jadi kayak mindset aku tuh langsung berubah gitu, kayak oh iya ya benar juga gitu. Kenapa 1 + 1 hasilnya 2 dari endotastik? Kenapa 1 + 1 hasilnya 2? Karena kalau aku tambah kamu jadinya kita. Iya gak sih? Keren banget. Shani gimana mengatasi perselisihan sama member lain? Pernah nggak? Diem-dieman dari Cheesy Cake. Cheesy Cake, lucu banget namanya. Jadi gimana caranya mengatasi perselisihan sama member lain? Aku kan tipe orang yang sangat menghindari konflik gitu. Aku nggak suka banget konflik. Jadi sejauh ini sih alhamdulillah kayak nggak ada masalah sama member lain, aman-aman aja. Karena ya itu aku ngerasa buat apa gitu ada perselisihan kalau memang kita benar-benar bisa baik dan bisa damai satu sama lain dan bisa menyatu, ya buat apa gitu. Jadi aku tuh males banget kalau cari masalah atau memperpanjang masalah. Aku tuh males banget. Dan biasanya kalau ada masalah ya udah aku indima, jadi aku nggak memperpanjang itu sih. Anak damai, iya aku tuh udah, aku males banget kalau ada perselisihan atau apapun itu. Culture shock gak sih waktu pertama kali ke Jakarta? Culture shock, iya. Dari APRLATVKA.M. Agak susah namanya, maaf ya kalau salah. Iya, tapi sebenarnya nggak iya banget sih. Cuman karena kan sebelumnya sebenarnya udah punya pandangan juga lah Jakarta tuh seperti apa gitu. Jadi waktu pindah ke sini ya sebenarnya cukup kaget, tapi di sisi lain juga udah tahu gitu. Makanya itu salah satu alasan waktu itu aku SMA memilih untuk homeschooling, karena aku takut kalau aku nanti nggak bisa menyesuaikan dengan di sini gitu. Cuman lama-lama setelah dijalani ya sebenarnya sama aja sih, maksudnya ya pasti ada bedanya dengan Yogyakarta, cuman asik gitu. Di Jakarta juga asik, asik banget, aku betah kok di sini. Oh, banyak sekali yang nanya. Ada yang hai Kokom Jubaida. Dari Aura Ramadita. Aura Ramadita 11. Cishani mau minta izin tips buat calon mahasiswa baru dong. Jadi buat adik-adik calon mahasiswa baru, semoga kalian bisa menemukan jurusan kalian dengan sebaik mungkin, bisa menentukan jurusan kalian sebaik mungkin. Karena sayang banget kalau misalnya kalian masuk jurusan tapi itu jurusan yang sebenarnya kalian gak suka atau gak minat gitu. Jadi menurut aku pilih dulu jurusan yang kalian mau. Terus habis itu setelah jadi mahasiswa, aku saranin kalian semua untuk berteman, nyari teman baru yang banyak di semester awal, karena nanti semakin atas semesternya itu pasti temannya akan berkurang gitu. Jadi kalau memang dari awal kalian udah punya relasi yang banyak, teman yang banyak, itu nanti akan enak ke depannya gitu. Karena pasti kan nanti semakin tinggi semesternya, kalian itu akan semakin terpisah-pisah sama kalian semua. Jadi kalau memang di semester awal, semester 1, 2 itu masih enak banget. Jadi perbanyaklah relasi kalian, perbanyaklah temen gitu. Nanti pasti akan sangat berguna ketika kalian udah semester atas gitu.
sekarang nggak mungkin nanti kalau udah di semester atas kalian mengikuti teman kalian, ngikutin teman kalian terus, itu nggak mungkin gitu. Pasti naluri juga sih, kalau semakin tinggi semesternya ya pasti makin mikirin diri kita juga kan, jadi udah pasti kepisah-pisah sama temen gitu. SHNDRNT, SHNDRNT, ini lucu banget namanya. Bentar ya, ini pertanyaannya agak panjang. Gimana ya caranya? Kok gak bisa ya? Kok gak bisa di open? Oke. Ada lagi Ci, gimana caranya biar gak capek waktu sibuk? Gimana dari pandangan Ci Shani aja memantau, bisa aku pakai. Oh, mana tahu kok digabung tulisannya. Oke, kita ulang. Caranya biar nggak capek waktu lagi sibuk gimana? Dari pandangan Ci Shani aja, mana tahu bisa aku pakai. Caranya biar nggak ngerasa capek. Menurut aku capek itu pasti wajar. Cuman kalau aku mikirnya, nggak tahu ya, ini setiap orang kan beda-beda. Kalau dari aku tuh mikirnya karena mungkin karena aku punya tanggung jawab gitu dalam hal apapun ya, dalam JKT juga, atau mungkin waktu itu aku dalam kuliah aku juga, dalam semuanya. Jadi ya kadang aku mikir kalau memang aku capek ya itu wajar, cuman aku balik lagi kalau itu semua adalah sebuah tanggung jawab yang udah harus aku jalani gitu, karena aku punya tanggung jawab. Jadi aku ngerasa aku gak apa-apa aku capek gitu. Gimana ya, tau kan? Dan menurut aku gimana caranya biar gak capek, jangan dirasain capeknya. Jangan dirasain capeknya, karena semua pekerjaan, semua kegiatan tuh ya udah pasti capek. Kalau terus-menerus ngerasain capeknya ya mau sampai kapanpun akan kerasa capek. Cuman kalau emang udah rasanya kamu mau bertanggung jawab, terus rasanya pengen berusaha yang terbaik, nggak mikirin capeknya, ya itu pasti menurut aku nggak kerasa capek gitu. Cishani pernah nggak sih ngerasain? Hal yang paling nggak bisa dilupain ketika masa kuliah dari Aura. Aura Ramadita lagi. Aku kangen banget waktu kumpul sama temen sih, makan sama temen, terus kelas bareng sama temen, belajar bareng, ngerjain tugas, semuanya aku seneng, semuanya aku kangen, karena dulu tuh hampir tiap hari bisa ketemu sama mereka, terus kemana-mana bareng, kelas bareng, jadi semuanya bareng-bareng, semuanya aku kangen sih. Tidur di kantin, betul sekali, aku suka tidur di kantin. BTW kalau kalian tahu, ketika teman-teman aku lagi makan, aku suka tidur aja di meja. Gitu deh. Kenapa ya? Maaf ya kalau kalian bosan ngeliat aku sisiran, karena aku risih sama rambut aku. Rebahan di meja ya? Iya, rebahan di meja. Tiduran aja gitu. Dan untungnya temen aku juga gak pernah kayak ngebangunin aku. Mungkin udah tahu juga kan. Sisir part 3. Teman pengertian.
sebenarnya mereka aku kasih tahu banget sih dari awal. Jadi ya untungnya mereka udah bisa sangat mengerti gitu. Jadi ya memang dari awal itu teman-teman aku emang udah aku kayak kasih tahu banget, aku jelasin satu-satu kayak gini. Dan ya aku seneng sih mereka bisa ngerti, bahkan mereka juga ngejagain aku gitu, sangat melindungi aku juga. Jadi ya banyak banget lah aku bersyukur bisa ketemu dan berteman sama mereka semua. Kok bisa? Bisa dong, kan aku ceritain, aku kasih tahu. Ya begitu, enak lah, enak dong. Fatimah Manoban cuma mau bilang semoga Cisani sehat-sehat terus dan berkah selalu apa yang Ci lakuin. Amin ya Allah, makasih. Makasih ya, semoga kamu juga sehat-sehat terus. Momen lebaran apa yang kamu kangenin? Kumpul sama keluarga dan makan opor ayam buatan bude aku. Jadi bude aku tuh suka banget bikin opor ayam pakai lontong sama bikin krecek gitu. Kalian tau krecek gak sih? Budi aku suka banget bikin krecek. Jadi aku kangen banget. Guys, daripada aku risih, kayaknya rambutnya aku selipin aja. Ini kayak aku rambut pendek ya. Opor ayam enak tuh, iya. Opor ayam enak. Krecek tahu tapi aku kurang suka. Enak tahu krecek. Enggak suka ayam. Ih, kenapa enggak suka ayam? Aduh, kasihan ini potong rambut. Enggak, ini aku masuk. Nih rambut aku masih panjang, cuman karena aku risih rambut aku tuh berantakan tuh dan cepet lepek. Jadi tadi aku selipin. Aku enggak apa. Karena sukanya kamu asik. Rusuh ya bun, ya maaf. Budi kita sama dong. Oh iya? Sama kah? Cie samaan. Oke, mari kita jawabin lagi. Kok tirusan deh, kemarin perasaan pipinya ngembang. Oxyarway, makasih ya. Tirusan, iya makasih, aku senang kalau aku dibilang tirus. Pandemi kapan berakhir dari Mallory Sianturi? Doakan saja secepatnya ya bun. Aku juga pengen pandemi ini bisa cepat selesai. Ada niatan buat lanjut S2 nggak dari Ia underscore Harsono? Pengen, cuman sepertinya dalam waktu dekat ini belum. Hal yang nggak bisa dilupain, itu udah tadi. Amirat, jangan. Sebentar ya.
tim bubur diaduk atau enggak dari by dot project? Enggak diaduk. Asal mula nama Kokom Jubeda dari Randif.Widianto. Enggak tahu itu Gracia yang bikin. Coba kamu tanya ke Gracia ya. Kak, kira-kira tiga hal apa yang paling kakak prioritasin di hidup kakak, apa aja? Dari Umar Fasadullah. Tiga hal yang harus aku prioritaskan adalah diriku sendiri, orang-orang yang sayang sama aku, keluargaku, yang terakhir adalah masa depan. Cara membangkitkan diri dari keterpurukan ala Cici dari K_DL_P. Cara membangkitkan diri dari keterpurukan ala aku, biasanya aku itu suka belanja atau suka pergi aja gitu sendiri karena butuh waktu sendiri. Dan aku tuh tipe orang yang kayak gak suka, bukan yang gak suka, apa ya, kalau emang lagi ada apa-apa tuh ya sendiri gitu. Maksudnya ngerti kan? Gak pengen diganggu orang lain gitu. Jadi biasanya kalau lagi kayak gimana gitu, aku lebih seneng ya aku sendiri, terus aku senang-senang sendiri gitu sih. Nanti lama-lama aku juga lupa. Aku beli apa yang aku suka, kayak gitu sih biasanya. Salam kenal Shani dari Maria.Dwi Utami. Hai, salam kenal. Salam kenal. Hai Cici, aku fans baru Cici dari TikTok. Thank you Fabulous Kosemi. Hai, thank you. Makasih. Seneng deh. Shani wis madang gurung dari fanfan.nd. Wis. Maria.Dwi Utami, salam kenal Shani. Hai, salam kenal. Tadi udah kan ya. Banyak banget. Nanda nanya, kangen aku gak katanya? Ih, kangen banget. Gak gitu dok, tidurnya madep mana kalau boleh tahu? Aku kalau tidur tuh sukanya terlentang madep depan gini, tapi setelah tidur ya paling ke kanan ke kiri kayak gitu guys. Tapi pertamanya pasti aku terlentang. Tips menjaga hubungan pertemanan, saling terbuka satu sama lain, saling support satu sama lain, dan jangan sikut-sikutan. Istilahnya tuh jangan mau saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Karena ya mau gimana pun, walaupun berteman sedekat apapun ya pasti tetap masing-masing punya jalan yang berbeda gitu. Jadi ya sebisa mungkin harus support satu sama lain gitu. Tempat apa yang paling Cici kangenin dari Jogja dari KHLDNYTI? Rumah. Banyak sih sebenarnya.
teman-teman aku juga kangen kafe-kafe, juga aku pengen kesana. Mel ZZ 27, gimana rasanya biar happy kalau lagi capek? Caranya biar happy kalau lagi capek adalah pikirkan sesuatu hal yang bisa bikin kamu seneng gitu. Kalau aku misal lagi aku lagi capek, terus aku suka ngerasa okay, nanti setelah ini aku bisa ini, okay, setelah ini nanti aku bisa ini, okay, nanti setelah ini aku bisa ini. Jadi kadang kalau lagi capek kepikiran ya okay, nggak apa-apa, nanti akan ada sesuatu yang bisa bikin aku seneng lagi. Mominya Yelin, mudah-mudahan anakku seperti kamu saat dia besar nanti. Ah, makasih ya Allah, aku senang. Makasih. Case ini dot official, maaf ya kalau spam. Nggak apa-apa, spam santuy. Santuy. Kok ini makin lama kayak makin gelap gitu sih? Bentar ya. Suka nonton drakor gak dari underscore ini pipi? Suka, kadang kalau lagi ada drakor yang lagi naik gitu, lagi banyak diomongin orang, biasanya aku suka nonton. Cing nge-like, iya barusan tadi aku naikin brightnessnya dulu guys, jadi biar gak gelap-gelap banget. Nge-lag kah? Tadi aku naikin brightness-nya. So sorry. Finesco nonton, Ci? Belum nonton. Apa yang paling Cisani takutkan di masa depan? RZKYWN8 underscore. Ketika aku nggak sukses, aku takut sih jujur, kayak aku nggak bisa memenuhi apa yang aku mau gitu, dan nggak bisa mendapatkan apa yang aku mau, itu aku takut. Pernah main ke Magelang belum? Kalau pernah kemana selain Borobudur? Dari Jin JINN.ATH. Udah pernah ke Magelang, ke Borobudur, iya pernah juga beberapa kali, cuman udah lama. Selain itu apa ya, pernah sih aku sering ke Magelang kok, cuman aku lupa kemananya. Jadi begitu deh, aku lupa. Are you happy dari I'm underscore Nev NF Nif Nev? Iya dong, I'm happy. Pipin 13.1118. Gimana perasaan Shani setelah sekian purnama akhirnya RH diadain lagi? RH? Request hour. Iya kah? Ci punya kebiasaan nggak waktu mau sholat id dari Aula Ramadita 11? Pastinya bangun pagi, terus mandi. Ya biasa aja sih, pasti aku suka bangun pagi, terus aku mandi,
terus siap-siap gitu. Biasanya aku udah nyiapin bajunya tuh dari malam, jadi pagi-pagi cuman bangun doang, mandi, terus pakai bajunya, terus nyiapin mukena, siapin sajadah, isir banget. Terus waktu keluar tuh bawa mukenahnya dipeluk kayak gini. Itu sih, ih kangen sholat id rame-rame. Pengen masuk JKT tapi udah insecure duluan lihat member dari Farah Aulia dot underscore. Coba aja dulu, nggak ada yang tahu kok, tenang aja, semangat. Nanti kalau ada buka pendaftaran lagi langsung aja daftar, karena nggak ada yang tahu lah jalan setiap orang tuh kayak gimana. Kalau memang nanti dikasih jalan kamu buat di JKT, ya pasti akan keterima juga. Tips biar semangat kuliah dong, Ci. Yul Fir Marwah underscore. Tips biar semangat kuliah. Pengen cepat lulus itu. Kalau mikirin cepat lulus, pasti semangat kuliahnya. Kalau aku sih ya, aku sih dulu kayak gitu. Karena waktu itu kayak udah capek, agak ribet juga kan JKT sambil kuliah, jadi ya udahlah aku mau cepet lulus aja. Jadi setiap kuliah aku kayak oke, okay, aku semangat aku mau lulus gitu. Shani kalau belanja online masih ngejar cash. Lucu banget. Shani kalau mau belanja online masih ngejar cashback gak sih? Fitrian Hari NM. Kadang iya, kalau memang lagi ada cashback ya pasti aku seneng gitu. Tapi kalau lagi nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Tergantung sih, kalau emang yang cashback barang yang nggak aku suka ya aku biarin aja, nggak terlalu ngejar cashback. Cuma kalau dapat cashback ya tetap senang saya. Siapa sih yang nggak suka cashback? Kayaknya nggak ada. Shani selalu baca komen yang buruk enggak dari Nubeng 12. Terkadang aku enggak mau baca, tapi terkadang kebaca. Jadi itu kayaknya mau enggak mau deh kebaca. Gimana ya, Bun? Jadi ya udahlah. Toh sudah apa ya? Sudah maksudnya udah resiko ya, udah resikonya juga. Dan aku pun juga gak bisa melarang mereka, orang-orang, buat berkomentar apapun itu. Jadi ya udah, kebaca gak kebaca sebenarnya tetap kebaca. Scrolling di bagian bawah. Biasalah, ada yang komen. Yalah ya, biasalah. Sudahlah. Ujung dunia di mana, Ci? Katanya XWBXSX. Mungkin di depan, belok kiri, belok kanan, gitu ujungnya. Kapan liburan ke Bali dari Widya titik underscore underscore? Aku pengen banget ke Bali, sumpah aku pengen banget liburan ke Bali, tolong. Adi Yunarso, Cicani mau tanya, kalau orang yang nggak bisa diajak kerjasama, enaknya diapain? Kalau menurut aku, pertama pasti diomongin dulu baik-baik, diajakin ngobrol, siapa tahu. Kan kita nggak tahu ya setiap orang itu di baliknya ada apa. Siapa tahu memang ada masalah atau kayak gimana. Kan kita nggak tahu, belum tentu itu semua karena memang pure orangnya kayak gitu. Gitu. Jadi menurut aku pertama-tama adalah diomongin baik-baik dulu, kenapa, mau lanjut nggak, gitu. Kalau nggak mau ya
silahkan gitu. Kalau misal mau ya lebih ditekanin aja sih, harus dikasih janji juga gitu, kalau enggak kayak gini, kalau iya kayak gini gitu. Jangan langsung memutuskan sesuatu tuh dengan ya udah gitu. Pasti ada kok jalan positifnya. Kisah pertama jadi JKT48 dong kakak, dari It's Zahra 38. Kisah pertama jadi JKT maksudnya gimana ya? Kisah pertama, jadi aku kan di JKT udah lama, udah sampai 7 tahun. Kisah pertama dulu pastinya latihan terus. Terus habis itu aku bolak-balik Jakarta Jogja, masih sekolah juga ya gitu. Terus waktu itu perform Pajama Drive, kayak gitu sih. Pertama kali jadi member malah masih latihan terus tiap hari. Berat ya latihannya, kata Citra. Ya lumayan berat sih. Kenangan banget tuh, iya kenangan banget. Jadi dulu tuh sedikit cerita, pernah waktu gen 3, kan gen 3 masuk itu bulan Maret ya kalau gak salah. Iya bulan Maret. Nah terus gak lama setelah itu kita ada puasa. Aku lupa puasanya tuh bulan apa. Dan waktu puasa itu kita harus ngejar ini kan, koreo banyak banget. Ngejar koreo-koreo JKT48 yang belum kita belajar gitu sebelumnya. Dan waktu lagi puasa, kita waktu itu latihannya siang. Kita belajar Manetsu no Sounds Good siang hari dan puasa. Terus akhirnya karena saking capeknya, kayak baik banget anak-anak yang batal gitu. Karena aduh, itu lagi puasa kita belajar Manetsu no Sounds Good, waktu itu full, bukan yang versi half, tapi versi full. Tapi kita puasa gitu. Jadi kayak ada beberapa anak yang batal, termasuk aku juga. Karena ya waktu itu aku masih kecil kan, jadi ngerasa udah capek. Tapi itu salah satu pengalaman yang gak aku lupain gitu. Lagi latihan terus batal puasa, lucu banget. Kapan terakhir nangis? Muwinanda Afni 96. Aku lupa kapan terakhir aku nangis. Gak ingat. Kayak ini. Kayak apa? Gelap. Kapan ya nangis? Ya adalah, namanya juga manusia. Pengen ketemu fix, no debat, dari Maino Vita Sari 12. Ayo ketemu, boleh. Kapan? Javier Santos. Di mana naskah asli surat Balintah 11 Maret? Saya tidak tahu. Gimana puasanya hari ini? Lancar. Niki underscore AB04. Lucu banget pertanyaannya. Cishani, apakah masih betah di JKT48? Dari Heli Sukamto 05. Masih dong, karena kalau nggak betah pasti aku udah nggak di sini. Ini terang banget ya.
HP-nya. Mataku sakit. Masih, aku masih betah di JKT kok, tenang aja. Karena kalau nggak betah, pasti aku udah nggak di sini kasih. Dari Panpani 16, Ci mau minta pendapat gimana caranya move on dari orang yang kita sayang banget. Aku juga tipe orang yang susah move on, susah melupakan sesuatu gitu. Jadi aku biasanya nggak memaksakan diri aku untuk melupakan sih. Jadi ya aku percaya seiring berjalannya waktu itu akan lupa sendirinya gitu. Jadi aku nggak pernah maksain, karena kalau aku semakin maksain itu pasti malah semakin teringat gitu. Jadi ya ya udah, jalanin aja gitu. Kalau emang masih nggak bisa move on, ya nikmatin aja, nanti lama-lama pasti akan lupa. Berdamai dengan diri sendiri, betul. Gagal move on sama dengan gak mau move on katanya. Iya, jadi ya udah santai aja. Kalau memang sekiranya belum mau move on atau belum menemukan yang lain atau masih sayang atau gimana, ya it's okay gitu. Karena nanti perlahan-lahan itu pasti juga akan terbiasa, akan menghilang gitu. Berbuka dengan apa hari ini? Eni Lestari 123 AA. Tadi ya biasalah. Ya biasalah. Kayak gitu-gitu aja. Shani, kamu cinta aku enggak? Arya PRTMYSF Pratama Y. Hai. Iya dong, pasti. Baik banget, sebentar ya. Kalau enggak mudik enggak tahun ini, baik banget yang nanya. Bibel SSS salah satunya. Kalau memang diberi kesempatan buat mudik, ya pasti aku mau mudik. Cuman enggak tahu kan ya guys, boleh atau enggak buat mudik. Jadi ya, kita tunggu saja nanti. Kicu. Main AOV gak Ci? Arthur jumpscare. Enggak main AOV. Gak tahu caranya. Gak main AOV. Sekarang jam berapa sih? Ah, jam 10, cepat sekali. Suka makan apa banyak? Nah, coba aku bacain dari sini. Sharing konten. Mabar yuk. Mabar apa nih? Di mana tuh jam 11? Oh, hai Manado. Lebih suka pakai celana atau rok? Dua-duanya apa aja boleh. Ada rencana potong rambut? Belum. Mau panjangin rambut?
Jangan begadang ya. Iya. Lombok udah jam 11. Hai Lombok. Di Dieng jam 10. Ya aku pengen banget ke Dieng. Aku terakhir ke Dieng kapan ya? Ini pengen aku ambil. Oh, sorry. Mudik dulu aja. Iya, pengen mudik deh. Ayam-ayam. Kocak. Bromo. Iya, aku belum pernah ke Bromo juga deh. Kalem, San. Iya, tadi ngambil HP dari tripod. Fancy Kitty karena Shani. Ih, makasih. Suaranya gede banget. Nih aku pegang dulu sini. Emang ya? Kayak aku kecilin suara aku. Nih, kok ada suara di sini? Oke, bentar. Sambil aku baca-bacain dari IG lagi. Kapan vaksin kedua, Ci, dari Duel Mart? Belum tahu. Belum tahu kapan vaksin keduanya. Spill tugas rahasia. Apa itu? Sudahkah merasa bahagia hari ini dari Liana Estari 11? Sudah. Aku bahagia. Lucu banget. Aku boleh pindah OSI gak dari Hi.NN dan HY? Boleh gak ya? Kamu bisa bahasa Arab gak, Ci? Dari Hicam Marica. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat-surat pendek bisa. Sering bacain DM kah? Sering. Sopi Skirs Girl. XO Pisces Girl. Oh. Halo, aku sering kok. Kalau orang cuek tapi diem-diem memperhatikan menurut Cisani gimana? Titik dari titik Suprianti underscore 16. Ah, itu aku. Ini seperti ini ya, membicarakan diriku sendiri. Diem-diem memperhatikan, jadi kalian hati-hati aja sama orang cuek karena aku juga nggak tahu, sumpah aku nggak tahu. Lucu banget bacanya. Cowok rambut gondrong apa cowok rambut pendek? Ari underscore 26. Apa aja yang penting rambutnya rapi. Baik banget ini yang nanya, sumpah seneng deh. Lebaran di mana? Belum tahu. Kalau memang bisa pulang ya pengen pulang. Dapat lampu disco. Thank you. Kemarin gimana rasanya divaksin dari Ari AA underscore? Kemarin aku gak ada rasanya sih untungnya. Jadi ya, biasa aja. Kayak disuntik biasa.
biasa aja. Lagu favorit di JKT48 banyak banget, dari Fabulous Cosme, ini yang tadi udah tanya, banyak banget, gak bisa milih, tapi salah satunya Rhapsody, one of my favorite song. Kenapa laut warnanya biru? Karena kalau bening air putih. Jadi model MV mau kak? Mau dong. Kangen kucing-kucing di rumah nggak? Syahril Wahyu. Iya kangen. Oh ya, air putih warnanya bening ya? Aku salah. Maaf bun. Bernardus Bimo, Cishani kamu berapa? Cishani kamu berapa saudara? Aku 3. ANDNSRGHH. Kamu tipe ambis yang harus didorong dulu atau kemauan sendiri? Aku tipe ambis yang kalau memang ada sesuatu yang harus aku capai, yang mau aku capai gitu, atau memang harus ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Contohnya kayak misal waktu aku kuliah gitu kan, waktu aku skripsi deh. Nah, itu aku ngerasa aku ambis dan sangat bersemangat ya, karena aku merasa aku harus menyelesaikan itu gitu. Dan kalau misalnya lagi kuliah, contohnya kayak lagi UAS atau UTS, itu aku baru semangat, aku baru kayak ngerasa okay, aku harus bisa nih gitu. Cuman kalau lagi kelas biasa, lagi dalam kelas gitu, aku nggak seambis itu. Maksudnya kan ada tuh anak-anak yang kayak misal setiap dosen ini dia nanya setiap dosen apa aktif gitu di kelas, aku nggak kayak gitu. Yang penting setiap ada suatu hal yang pengen aku capai, ya baru aku bisa ambis, bisa semangat. Enggak setiap hari, enggak selalu ambis gitu loh. Ambis pada waktunya. Iya. Gimana rasanya dibaca, gimana sih? Hai, ini dibaca. Lucu ya. Kok mirip Oshiku? Jangan-jangan aku Oshimu. Maaf. Udah ngantuk belum? Belum. Ada yang mau tanya lagi nggak kalian, mungkin sesuatu, silakan tanya. Aku belum minum. Jatuh.
beneran apa tadi? Suka baca mention enggak? Baca. Tenang, aku baca. Wow. Kerasa. Ci enggak sumuk, enggak. Beneran gak dibaca dong. Ini baca. Suka baca novel? Enggak terlalu. Bisnis bareng seru mungkin. Iya, pengen bisnis bareng. Sama siapa ya? Boleh curhat sih, nanti baca DM. Iya boleh, kalau mau curhat atau mau cerita silakan. Cerita aja, aku seneng kalau ada orang cerita sama Akio. How to respond netizen yang suka tubir. Alfiani Nata, gak usah direspon, diemin aja. Ntar aja curhatnya untuk video call. Boleh. Sisiran dulu kan, gak usah. Suka martabak gak? Suka. Kenapa menara bisa miring? Karena ketarik sama senyummu. Iya. Yeah. Nur Awaliyah 07. Oh, lucu banget. Aku mau kayak random pick gitu kali ya, random question. Oke, okay, aku kayak random question. Ini aku scroll terus aku stop gitu. Oke. Okay. Cek. Jangan. Nah, ini udah tadi. Andas Universe, kapan terakhir kali nangis dan karena apa? Kapan terakhir kali nangis? Nggak lupa. Karena apa juga aku lupa. Oke, lagi. M dapat 22. Pasangan yang diinginkan seperti apa? Aduh, nggak mau jawab. Jangan dijawab. Stop. Gimana sih caranya biar nggak suka menunda-nunda pekerjaan? Dari Krisna Ananda Putra. Semakin kamu menunda, akan semakin banyak hal yang akan menunggu. Maksudnya akan semakin ketumpuk gitu loh. Jadi kerjain secepatnya. Berdamai dengan diri sendiri menurut kamu perlu dilakuin nggak? Dari how_ perlu dan penting banget, tapi itu memang susah. Tapi ketika kita udah damai pada diri sendiri, kayaknya apa ya, enak gitu loh, hidupnya jauh lebih tenang gak sih? Gimana sih rasa natonya Fitri.0321? Jadi kemarin tuh aku dikasih hukuman suruh makan natto. Yang waktu apa? Yang waktu battle, versus map. Rasanya gak enak. Tapi maksudnya gak enaknya tuh gak yang kayak gak enak banget sih. Cuman ya tetap aja gak enak. Kenalan yuk katanya Rivali F1. Ayo.
Wah, ini udah sampai paling bawah guys, tapi kayaknya yang di bawah-bawah udah ketumpuk gitu sih. Soalnya tadi waktu aku awal-awal baca, yang paling bawah bukan yang itu. Kembali ke atas. Aku baca komen dari ini aja kali ya, Sholong. Oke, coba aku. Oke, ini ada Ci masuk Jacket 48 itu memang udah diniatin atau direncanakan atau iseng aja dari LXDXSX underscore. Oh. Sebenarnya masuk Jacket itu iseng karena aku waktu itu diajak teman aku gitu, jadi ya udah, jadi aku masuk JKT. Ya udah, jadi sebenarnya bukan karena kemauan, ya kemauan setelah daftar sih. Jadi untuk daftar itu karena aku diajak, cuma setelah kayak ngejalanin gitu kayak aku ngerasa wow mungkin boleh nih gitu. Itu fitur baru Instagram ya, Cik Shani? Apa ya? Itu apa ya? Fitur baru Instagram maksudnya? Gak gitu, Doktik. Nah, anak-anakmu pengen di waru. Hai! Nyebut namaku Sarah loh. Emang iya? Mewan dia. Muwinda Afni 96. Maaf ya. Bismillah dibaca DKNS underscore 0. S underscore kuren. Tips berhentiin osiin kamu dong. Ih, jahat banget. Tipsnya nggak ada, kayaknya nggak bisa berhenti. Hadiah yang berkesan dari fans Tanisa Paras, banyak sih, banyak banget yang berkesan. Diana.ns_02 mood booster aku banget katanya. Iya, makasih Diana, thank you. Thank you Diana. Kangen. Ih, kangen juga. Semangatin, semangat. Kirain dipotong rambutnya, no. Cuma dikuncir aja. Kayak pucat gak sih? Apa kabar baik? Maaf kalau nge-spam Rizky WN8. Gak apa-apa. Lucu banget. Noi 26, Kak Noi. Ci waktu kecil pernah main petasan banting gak? Pernah. Yang ini kan, yang kayak cuman di banting-banting gitu, pernah. Astaga, kenapa tuh? Ganteng rambut pendek. Aduh, ini mungkin kalau aku rambut pendek seperti ini kali ya penampakannya.
penampakan enggak tuh seperti ini kah? Gak pede. Kayak ibu poluan. Shani sudah mandi kata Yamada Sang. Udah Yamada Sang, udah mandi. Tenang, tenang. Bagus kok rambut pendek. Aku gak pede. Oh ya, gak boleh gak pede, gak boleh insecure. Ya, betul. Tenang, aku gak insecure. Tim rambut panjang, yoi. Ponian deh. Enggak mau ponian. Udah gak cocok gak sih? Eh tapi nggak tahu sih, kayak nanti siapa tahu aku tiba-tiba kepikiran ponian. Tunjukin lusung pipinya ini, lihat nggak sih? Ya gitu deh. Seru banget ya showroom, udah ini kali ya udah. Sampai setengah 11, cepet banget. Aku showroom 2 jam, astaga guys, maafin aku. Lama banget ya, sorry. Oke, aku mau bacain gift dulu. Makasih ya buat semua apa giftnya. Kak Mutiara Fatima, Kak Charles, Kak Meli, thank you banget yang kasih tower dan semuanya. Kak Sam, thank you. Hai Kak Sam. Terus ada Kak Pildino, thank you, lampu diskonnya Kak Nana, thank you. Terus ada Kak, siapa lagi ya? Sensowon, thank you, Kak Aul, thank you. ST2 Garis, thank you, semuanya makasih. Kak Andrew, thank you. Kak Elva, Dila, Kak Charles, semuanya makasih. Aku gak ada lagi. Ini udah mentok sampai bawah. Makasih ya semuanya yang udah kasih tower dan bertabur bintang. Thank you so much for today. Maaf kalau agak lama gak terasa. Besok-besok showroomnya bentar aja kali ya. Makasih, bentar aku bacain live ranking. Kak Upil Dino, makasih. Thank you so much. Nomor 2 ada Kak Pinka. Kak Dian Hadi, makasih Kak Dian Hadi. Kak Charles, Kak Sam, thank you Kak Sam, Kak Yamada, Yamada Sang Arigato Gozaimasu, Kak Aul, Kak Riza S, Kak Angel T, Irwan Hanifa, thank you, Kak Ajeng Kain, thank you, Kak Kurnia, Kak Andro, Kak Sensawan, thank you, Aliena, thank you, RK, thank you, Kak Radit, Enpandil Petri, thank you, Kak Eva, ada Akatsum, Akatsuno Puji, ada Kak Wahyu, Kak Lestari, Kak Bocah, Kak Ananda, thank you semuanya. Thank you for today. Matur suwun, J, sami-sami. Udah ranking apa sih? Emang ranking 3 apanya ya ranking 3? Ini, showroomnya. Mana itu liatnya? Di JKT ya. Oh, ranking, oke okay. Empat kok. Kok tadi udah bilang tiga? Terima kasih ya semuanya. Dadah. Dikit lagi tiga, emang dari mana? Lihatnya sih itu ya. Oke. Di aku ranking 3. Oh, oke. Makasih semuanya, selamat puasa buat yang puasa. Semangat. Jangan puasa, jangan lupa makan, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa ketemu lagi di showroom selanjutnya. Dah. Makasih semuanya.
see you next time. Aku tuh kepikiran pengen showroom waktu lagi sahur, cuman belum tahu kapan, nanti aku kabarin ya. Seru kali ya showroom waktu lagi sahur. Dah, thank you semuanya, see you next time.